Halo kalian semua para Montis, welcome back di YouTube channel Belicia for You. Hari ini gue bersemangat karena sepertinya gue belum pernah mereaction funny moment dari Baby Monster sebelumnya. After mereka debut, gue vakum YouTube dan akhirnya sekarang gue saat yang tepat untuk menyaksikan hal-hal kocak dari para ciwi-ciwi kita guys, dari para adik-adik bocil kita nih. BTW sekarang gue sangat-sangat menggemari mereka, so gue sangat bersemangat untuk nonton. Nah, di depan gue sudah ada videonya, so langsung aja gue pengen terhibur in 3, 2, 1. Baby Monster, silakan buat gue terngakak-ngakak. Let's go. Oh iya benar, si kita itu sangat apa ya, sangat ekspresif banget. Jadi kayak suka nggak bisa kontrol muka gitu. Ayon. Mereka nih emang betul-betul sangat-sangat wajah-wajah masih muda, masih fresh banget ya guys ya. Jadi youth-nya tuh kayak dapat banget gitu loh. Personal strong monster sama kayak namanya ya. Ada monster-monsternya bener sih. Sangat swag si Asa. Sekarang gue pun udah hafal guys semua nama mereka. Santai aja. Buat yang pengen tahu siapa bias gue, coba ya kalian tebak di bawah. Bias gue siapa? Rora sih cute banget sih Rora. Oh, makne makne makne. Iya sih. Yang gue suka tuh Cikita tuh kayak bukan tipe cewek yang jaim guys ya, malah dia suka suka mempermalukan diri sendiri bahkan. Setuju bu. Setuju bu. Mereka semua kayak sangat-sangat ikonik, punya kepribadian masing-masing gitu loh. Takoyaki gue juga suka. Lucu banget Rora. Kayak guys yang paling ngaco itu kalau bukan Cikita, Rora, sama Rami guys ya. Kalau gue sering lihat di cuplikan-cuplikan TikTok, mereka bertiga nih yang paling sering bikin hal-hal kacau gitu lah guys. Nah ini apalagi nih. Yang tadi ya. Suka gak suka kontrol wajah gitu loh. Out of control gitu. Iya, pemakan segalanya, penting makan guys. Nggak peduli apa itu. Ah, Pak Rita juga lucu. Oh, beban, beban, beban. Terbebani. Oh, adik kita. Oh iya, karena mereka ini Gen Z banget, kayak mereka tahu semua tren TikTok kayak deh. Dicuekin, dicuekin. Ayo ngajak berantem guys. Kyopta. Wah, apakah gue juga mesti mereaction mereka punya video-video kayak gini guys, ya kayak mereka punya acara-acara kayak gitu? Komen di bawah ya. Mereka punya reality show gitu. Masuk ke rumah hantu kayak seru nih. Gue jadi pengen nonton fullnya. Ngajak ngajak ngobrol hantu tuh gimana sih guys? Bocah-bocah bocah-bocah aneh nih, unik nih. Maklum guys, sesuai umur guys. Masih bayi soalnya. Bisa-bisa kok nggak takut ya, nggak serem gitu ya. Rami. One of my bias sih, kayak... Kayak sangat susah untuk memilih bias di Babymon. Iya nggak sih guys, setuju nggak? Karena semua itu kayak punya karakter yang lucu, yang unik, dan punya ciri khas masing-masing gitu loh.
si bocil paling heboh sendiri kan, emang paling banyak dia punya energi guys, extrovert banget. Oke, gambar tangga. Agak aneh sih, ngapain gambar tangga? Ngapain nanya kok gitu? Oh, stuck in the middle. Behind the scene-nya ya? Nice. Di lagu ini mereka semua kayak pamer vokal gak sih guys? Iya gak? Wah, gua pun terpukau. Bagus banget. Pari tanya si Queen, ratu dari Thailand. Lucu. Lucu, lucu, lucu. Asik sih, gue sih suka. Jujur gue suka sih mereka punya kepribadian kayak the real bocil gitu, kayak nggak dibikin-bikin gitu loh. Natural-natural aja gitu. Kayak sesuai umur mereka juga gitu. Tuh, kayak Gen Z banget nggak sih? Kayak semua tren mereka tahu gak? Kasian ya sih. Si kita selalu menjadi bahan bahan bercandaan tuh, karena yang paling kecil. Emang sangat-sangat enggak jahil ya, tapi bagus sih, gue suka. Rami, rambutnya bagus kayak gitu. Gue suka warnanya. Oh iya, dan mereka pun masih sekolah. Bayangkan guys, mereka mesti latihan, mesti kerja, mesti sekolah, bikin tugas, rekaman. Wow, gila sih, sibuk banget ya semuanya. Oke, rekaman Sis, lagu yang sangat-sangat luar biasa juga. Swagnya dapat banget. Kok hilang dia punya suara ya? Asik sih, gue sih gak sabar menantikan comeback berikutnya supaya gue bisa cepat-cepat reaction ya MV mereka. Karena yang pasti gue gak bakal pernah bosan. Kaget gue apa sih tiba-tiba dari senyap langsung kayak gitu. So guys, itulah dia. Gue sangat terhibur dan ini gue rekaman pagi-pagi tapi udah sumringah karena melihat para adik-adik bocil kita dengan tingkah mereka yang absurd, yang lucu, yang aneh. Dan gue berharap mereka akan segera comeback supaya gue bisa segera mereaksikan MV mereka guys. So, thank you untuk kalian semua para monsters. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di reaction Babymon yang berikutnya. Oke, okay? Bye-bye.